Pemirsa, bencana banjir dan longsor yang terjadi di 16 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan puluhan korban tewas. Untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali, pemerintah berencana merelokasi sejumlah permukiman masyarakat di beberapa daerah di Jawa Tengah. Purworejo, Banjarnegara, dan Kebumen adalah tiga kabupaten yang paling signifikan terkena dampak bencana longsor. Diperkirakan ratusan rumah rusak parah sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho, menyebutkan untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali, pemerintah di masing-masing daerah akan merelokasi permukiman masyarakat. Saat ini rencana tersebut masih dalam pembicaraan dengan masing-masing kepala daerah. Selain itu, ia mengatakan pemerintah pusat akan memberi dana santunan duka cita kepada para korban jiwa. Satu adalah fokus pencarian korban hilang. Kedua, bagi masyarakat yang rumahnya hancur, kemudian terancam, akan ada program relokasi. Kemana tempatnya akan dibicarakan dengan bupati. Jadi di Kebumen, Banjarnegara, dan Purworejo, dari masyarakat yang terdampak atau hancur, rumahnya hancur karena longsor tadi, program relokasi nanti akan dibicarakan dengan bupati kabupaten masing-masing. Tentu dengan mekanisme seperti yang kita lakukan di Banjarnegara. Kemudian bagi korban jiwa, pemerintah akan memberikan santunan uang duka cita. Dalam hal ini ditangani oleh Kementerian Sosial. Dan kepala daerah biasanya juga akan memberikan